Oke, Baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, kita akan coba explore dari Puncak Puntang, Puncak Puntang. Jalan dari gerbang keluar Gunung Puntang. Nah, ini dia Puncak Majayana. Kelihatan di bawah itu ada radio, Baraya, kalau nggak salah. Ada radio di bawah situ teh. Ada Coffee Bird juga, tapi saya kalau ke situ beborot masuknya, Baraya. Nah, di video sebelumnya saya masuk dari sini, Baraya, ke sana, ke Ciapus dari Puntang. Kondisi jalannya cukup aduhai, Baraya, aduh. Nah, jadi Baraya, nah, ini kita coba eksplor jalur sahdu dari Gunung Puntang ke Cimaung sekaligus ke makam Aeri lah sekaliannya, Baraya. Satuin aja ya. Oke, Baraya. Aduh, ada yang masuk ke mata, barusan. Kopi Gunung Puntang, Baraya, di sini ada Kopi Gunung Puntang. Nah, ini jalur sahdu pagi-pagi. Alah, ya, masuk. Nanti lanjut, Baraya. Aduh, ada yang masuk mata. Jadi, Baraya, ini mungkin perjalanan Asep Codet Petualang di hari Jumat di bulan September 2024, Baraya. Kalau tanggal mungkin ini tanggal awal September, dan mudah-mudahan sih bulan sekarang bisa hujan ya, Baraya. Soalnya belum hujan-hujan ke sini, Baraya. Ke Bandung deh. Ya, seluruh Indonesia mungkin, Baraya. Biar ada apa teh, pendinginan lah, Baraya, gitu. Nah, ini dia, Baraya, nih jalur sahdu harusnya mah, Baraya, cuman kalau jam segini memang si mataharinya kan lagi datang-datangnya pisan nyorot kota, Baraya. Jadi si kotanya nggak kelihatan karena pantulan cahayanya membiaskan, bahasa naon itu. Baraya, ini jalur sahdu dari Puntang ke Banjaran. Emang kalau jalur sini mah udah jalur kota ya, Baraya. Kalau sebelumnya kan tuh, tapi jalur goes masih enak, masih aman, Baraya. Kalau naik goes lah, saya bensinnya mau habis juga. Waduh, mantap, wih, keren ya, pohon dipotong jadi kelihatannya bagus. Kita lihat ada apa aja sih di jalur Puntang ini ya, Baraya, nih. Ada ngopi bareng, tumbuh bareng. Intina kopi, nah intina mah kopi gitu. Jual anggrek, kita yang mau anggrek ada di sini, Baraya, ya. Di jalur Puntang menuju ke Cimaung. Nah, di sini selamat datang di Kampung Kopi, Desa Cempaka Mulia. Tuh, mantap. Nah, jadi Baraya, sepertinya saya akan turun kembali ke Sindang Panon nih, Baraya, ya. Ke Jalan Motong mungkin, Baraya, di sini. Soalnya saya mau ke teman saya, mudah-mudahan sih ketemu. Nah, ini kita akan tembuskan ke Ubud Bali. Nah, kita belok di sini ke kanan kalau nggak salah. Atau mungkin yang satunya lagi ya, yang satunya lagi yang di sini. Satunya lagi nanti kita coba belok keluarnya nanti ke Sindang Panon mungkin ya, Baraya, ya. Mudah-mudahan sih cepat nyampe ke sana. Tanya mau ke Cimaung, kalau ke Cimaung pasti ramai, Baraya, banyak motor, kendaraan dari di sini mah kan. Ini masih jalur kecilnya, jalur buntu, makanya jarang kendaraan lewat ke sini. Kalau misalkan ini tembus ke Pangaleman, kita nggak tahu ya, Baraya. Puntang Kopi nih, basis suasana jalur Puntang kalau di sini, Baraya, ya. Tuh, wih. Kita turun terus ke bawah nanti lanjut, Baraya. Nah, Baraya, di sini tuh ada persimpangan, kita mah belok aja dulu ya, Baraya, ya. Kita mau ke arah Banjaran ke Sindang Panon. Nah, kita cari belokannya dulu, saya lupa lagi, Baraya. Ada acara lagi nih di sini, Baraya, nih hajatan. Hajatan mantap pokoknya, Baraya. Atau kita jalan sini biar agak sahdu gitu dah kelihatannya. Tapi kayaknya ini ke rumah tadi. Wah, ini ke rumah. Tapi ada jalan tuh ke lembur. Masuk ke dalam.
Oke lah, nanti kita lanjut, Bro. Nah, Bro, ini masih di jalur Puntang, tapi saya kayaknya sih jadinya ke sana, Bro, nih. Ke jalur tertinggi yang ada di daerah apa namanya tuh? Lupa lagi. Pokoknya mah ada lah nanti di sana, Bro, ya. Kita coba ke sana. Kita lewati Cimaung dulu. Kita ke Cimaung dulu nih, Bro, ya, nih. Udah padat penduduk pada jalan Puntang, tapi kalau untuk kendaraan memang terbatas karena memang ke atas itu hanya untuk tempat wisata Gunung Puntang, Bre. Suasana pagi di jalur Puntang menuju Cimaung nih, Bre, ini perkampungannya seperti ini. Nih, oh, ada kura-kura raksasa. Kura-kura raksasa, Bro, ya. Ih, masih ada sisa-sisa sahdu, Bro, ya. Tuh, kalau cerah mah ini kelihatan, ya, bukan cerah, maksudnya kalau siang lah jam 12 pas biasanya nggak kelihatan semua kotak di sini, Bro, ya. Tapi kayaknya kita akan segera sampai di Cimaung. Nanti kita saya kasih tahu. Pokoknya teman-teman ikutin aja jalur utama ini, utama nanti keluarnya dari Cimaung, Bro, ya, dari Tugu Cimaung. Nanti lanjut, Bro, ya. Bro, ya, saya akan coba naik ke sana tuh, Bro, ya. Ke puncak tertinggi yang di sebelah sana. Kalau barusan kan puncak tertinggi yang ada di Banjaran menuju Gunung Puntang, jalur pintas. Saya akan coba menyeberangi jalan Cimaung, nanti belok ke daerah yang mau ke arah Nagrak, Bro, ya, kalau nggak salah. Yang keluarnya nanti di Cangkuang, Bro, ya. Nah, saya pengen coba jalur teratas, katanya sih ada jalan ke sana tuh, yang gunung itu berada di depan. Nanti kita akan ke sana dan kita nanti ngelihat ke sini jadi bolak-balik. Oh, udah kelihatan tuh. Itu ada kampungnya kan di bawah, nanti kita naik ke atas. Jadi kita bisa ngelihat langsung Gunung Tilu dari atas. Dari atas bawah, masih bawah Gunung Tilu sih. Dan Gunung Tilu paling tinggi di situ posisinya, tapi saya bisa lihat agak cekas gitu lah, Bro, ya, gunungnya. Oke, Bro, ya, nanti kita lanjut. Sudah terlihat lah gunung yang akan kita nanti jalur. Kita akan naikin pakai sibit tuh ke atas sana, Bro, ya. Keren kayaknya, Bro. Kita jajal, Bro, ya. Ada perkampungan di atas bukit. Di pinggirnya tuh ada Gunung Tilu atau Gunung Gambung. Belakangnya itu Ciwidey lagi tuh, Bro, ya. Karena kita masih di sini-sini aja muternya. Gak jauh. Kalau untuk jalur jalan sebetulnya jalannya ke situ-situ kene sih sebetulnya mah jadi puputeran, Bro, ya, jadi berputar-putar. Sebetulnya mah kalau misalkan mau ke Pangalengan ada jalur yang lebih cepat lagi dari Soreang misalkan gitu, Bro, ya. Cuman dikarenakan dulu dibikinnya oleh Walanda. Uwa, bukan Uwa sih. Si Belanda. Aduh, Bro, ya, nanti kita lanjut. Oke, Bro, ya, setelah berlama-lama tadi di jalan, kita akhirnya udah mau mendekati lagi ke jalur utama Pangalengan, Bro, ya, ke Cimaung. Aduh, Cimaung, Bro. Nah, ini polsek Cimaung masuk ke kiri ke sini, Bro, ya. Sebetulnya jalur sini itu jalur satu, tapi saya belum berani masuk ke situnya, Bro, ya. Karena ada jalur-jalur sawah itu bagus, ya. Asli, saya nggak bohong. Nantilah kita coba eksplor. Oke, nanti lanjut, Bro, ya. Sebentar lagi kita akan sampai di Cimaung. Nah, kalau di sini, kalau yang mau ke makam Eril, belok kanan dulu ya, Bro, ya. Ke kanan. Kalau misalkan saya kan mau ke atas bukit sana tuh, Bro, ya. Saya akan coba belok ke kiri ke arah Pangalengan. Tadinya mau ke Plengan, cuman kayaknya waktu nggak bakalan keburu, saya harus jembatan, Bro, ya. Nah, ini lihat nih, Bro, ya. Kita udah sampai di Cimaung. Cimaung. Jadi kita eksplor satu bukit ke satu bukit lainnya. Jadi satu bukit yang berpandangan, Erden, berarti. Nah, ini ada tugu Gunung Puntang, ya, Bro, ya. Tugunya di sini. Tahu tugu selamat datang, ya, Bro, ya. Tuh, embrio mah ke kanan tuh, Bro, ya. Sana. Sampai embrio kita ke kiri. Jalan Cimaung, kita lanjut lagi nanti pas di persimpangannya, ya, Bro, ya.
Oke, lanjut. Saya akan coba masuk jalur sadul dulu ah ke sini nih malahnya nih. Ke kiri ya. Kalau nggak salah di sini tuh ada jalur sadul ya, bisa ngelihat gunung itu tuh Gunung Buntang. Ke sawah tapi bisa balik lagi. Bentar. Kita coba explore lah ya. Tadi dari jalur utama belok kiri dulu ya pada ya. Nanti kita keluar lagi masuk ke jalur utama lagi. Nanti lanjut pada ya. Kenapa saya ke sini dulu? Soalnya saya mau liatin jalur yang akan kita lewati tuh ke sana. Tuh ada jalan tuh Baraya ke atas sana, kita akan ke sana Baraya ya. Pokoknya apa seru, nanti kita masuk lagi ke jalur provinsi yang mau ke arah Pangalengan lagi Baraya ya. Jadi setelah Cimaung tadi belok kiri dulu ke sini, saya coba teropong dulu ke sana. Ternyata ada jalan tuh sebelah sana kayaknya mah. Kita lihat apakah sesahdu seperti tadi Baraya. Nanti lanjut Baraya. Ini ada pertunjukan Baraya, ke kiri ke Mekarsari, Cikalong, Pangalengan lurus. Kita masih lurus, tapi nanti sebentar lagi kita belok kanan. Mungkin nggak terlalu jauh lah dari belokan sini mah. Wow. Jalur utama jalan raya menuju ke Pangalengan Pak ya. Tapi di sini kalau nggak salah sebentar lagi nyampe ke persimpangan dan kita harus konsentrasi di sini Pak ya, takutnya kelewatan. Nah, kelewatan masalahnya belokannya nggak kelihatan sih Pak ya. Woi. Nanti lanjut Pak ya. Nah, Pak ya di sini udah ada petunjuknya nih. Pangalengan lurus, PDAM Tirta Wening ke kanan, pada saya ke kanan, jadi kita ke kanan ya Baraya ya. Nah kita ke sini nih, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ke kanan ke sini Baraya. Tuh, udah kelihatan mungkin sama teman-teman bukitnya. Waduh, kita akan naik ke bukit sana tuh Baraya. Kita ke jalan. Nanti lanjut di persimpangan berikutnya Baraya. Nah, ada pergeseran tanah Baraya, kemarin sempat ditutup di sini tuh. Itu ada kolam-kolamnya juga nih. Sempat ditutup dulu, kirain tuh dicor dan ternyata kering masih gini jalannya. Oh iya, banyak longsoran, pergeseran tanah Baraya di sini. Lalu, oh, bahaya oke ya. Wow. Wow, Pak. Aduh. Belokan gancang. Cuma cari tanah, Pak. Nanti lanjut. Ada sisa-sisa pesawahan di sini, Pak. Tapi yang saya tertarik, saya ke atas sana. Ke atas bukit yang ada di sana, Pak. Tuh. Yang tadi terlihat dari jalur Puntang. Paling seru. Nanti lanjut, Pak. Nah, Pak, ya. Setelah tadi berjalan cukup panjang, di sini tuh ada Villa Oneksi. Nah, apa itu? Disangkul. Tuh, airnya banyak boleh. Soalnya di sini ada bendungan, kalau nggak salah bendungan. Apa namanya itu? Nah, kita belok ke kanan ya, boleh ya. Kalau lurus ke Kampung Adat. Kampung Adat. Mana itu ya, Kampung Adat? Kampung Adat. Lah, lupa lagi ada Kampung Adat. Oh. Cikonang, Cikonang. Tuh, Baraya, mobil di atas ya, udah kelihatan. Nanti kita masuk ke sana jalannya, Baraya. Wah, di sini masih bagus. Kita akan dimanja terus di sini, Baraya. Karena ini masih baru. Coranya. Nanti lanjut, Baraya. Hejo, Baraya. Kelihatan Gunung Puntangnya sekarang lah. Ini Gunung Tilo Gambung. Oh, terbang sama burung Baraya. Hei, lihat Baraya. Aduh, lihat Baraya ya di sini orang bertila. Sebentar. Keren. Masya Allah. Lihat Baraya nih. Saya kakinya nggak apa-apa ya, kata sini-sini nih. Wah, Baraya lihat tuh. Tadi dari sana jalan naik ke sini. Ini view-nya Gunung Puntang, Gunung Malabar. Nah, di sini Gunung Tilu. Keren nih. Tuh lihat Baraya di bawah. Waduh, sejauh mata memandang Baraya ini.
Nanti lanjut Baraya. Aduh, bensin dua garis lagi Baraya. Nanti lanjut Baraya. Kampung Cihanjaro Baraya, selamat datang di Kampung Cihanjaro. Nah, kita lanjut. Nah, di sini jalur masih aman. Kita akan coba naik ke atas Baraya nih. Bukit yang tadi terlihat dari Gunung Puntang. Nah, kita jalur lurus, jangan dulu belok. Kita lurus dulu. Enggak tahu. Kalau ke sini ke Banjaran bisa boleh. Kiri ke Kampung Ngawi bisa baru dan cuman jalannya rungkad. Kita ke kanan Baraya. Ini nih Baraya. Kita lihat Kota Pangalengan dari arah sini dari Cihanjaro Baraya. Cihanjaro. Desa Cihanjaro. Coba kita jajal naik ke atas sana Baraya, apakah ada jalan? Aduh, ngeri sedep. Oke, bensin dua garis sama Baraya, apakah kuat? Tapi ini ada jalan ke atas ini nih. Wah, kita ke sana. Kita coba cek jalur ini dulu, jangan dulu yang lain. Oh, ternyata ada perkampungan sini. Iya, berarti ini namanya perkampungan Cihanjaro. Tuh, di atas ada lagi perkampungan Baraya. Wow, mantap loh. Oh, ini perkampungan Cihanjaro ada di sini, bro. Dan, bro. Dan, bro. Oh, iya, ya, perkampungan di sini banyak. Widih. View-nya, yang ada dia tadi, ya. Cuma kalau mobil, kayak ada apa ini? Baru dan, udah nggak ada jalan, tapi kita coba cek soalnya di sana ada perkampungan, nggak mungkin nggak ada jalan Baraya. Kebunan, kebunan semua ini di sini. Coba explore ke kampung Cihanjaro dengan fasilitas bensin pas-pasan. Aduh, kayaknya ini memalukan itu. Tanjakannya lumayan ya, keren oke. Tanjakannya cukup menantang Baraya. Kalau musim hujan mah jangan mau Baraya lah, karena kenaikan karariya teh soalnya. Ya gini jalannya Baraya, kalau hujan tuh licin pasti Baraya. Ada burung. Ini jalur. Wah. Masya Allah. Kita coba naik lagi lah, kagok Baraya ini sampai mentok banyak. Sampai mentok jalur kemana ini, jalur mentoknya. Tapi alhamdulillah sih ini ada coran sebagian, kayaknya dulu ini corannya masih bagus nih, sekarang udah terlengkat. Nanti lanjut Baraya. Desa tertinggi yang saya lihat tadi ada jalan Baraya nih. Oh, sampai sini gitu. Wih, tapi mobil sampai jalan Baraya nih. Ada yang tadi di sana kemana? Masya Allah, gimana? Ini masih ada rumah gini Baraya. Ternyata kesini pemandangannya luar biasa Baraya. Gak nyangka saya gini. Kayak sore sore madepnya. Sambil ngopi ngenah gitu. Jajah sampai ke atas Baraya. Karendan. Selamat jalan, Dirgahayu, Hot Air itu bisa. Wah, widih, view-nya Baraya ini. Ada kumaha ya Baraya. Ngeri . Wah, Masya Allah. Kita lihat ini sampai kemana ujungnya. Saya masih penasaran jalan ini ujungnya kemana. Wow, keren ya jalur. Berarti yang ke perkebunan tadi ke kiri. Kita nanti coba lagi ke sana ya Baraya. Kapan-kapan. Mantulnya jalur ya. Aduh, nyangka. Keren. Kita lihat habisnya sampai mana ini. Kayaknya sih ada ujungnya sih, ini pasti keluar lagi ke sana sih, ke jalan raya.
Nah kita, wah ada lagi ke kiri, ke atas deh. Ini ke mana kan, ke luar kan? Kalau gue buntu ya mau perkebunan kan. Oh kebunungku ya. Tapi jalan saya terus. Yuk. Oh reksa? Oh lebih kali ini. Ya. Mana? Berarti kita ke bawah baraya. Berarti kita pulang ke bawah mana ya, kalau ke atas katanya nggak ada jalan lagi. Betulnya sih ya mau ke sana. Oh tapi videonya di sini Maria, wahai ini pelan-pelannya Marianya momen ya tuh. Nah jalan dulu motor itu kita nanti, wah ini lembur di atas awan deh bener nih. Aduh asa dibabakan itu sorenya berarti. Wah, turun ke bawah berarti. Jalur ngeri. Aduh, kesini mah harus sehat terus motor teh berarti ya. Aduh. Bahaya tuh kalau enggak sehat tuh. Oh, kesini lagi. Bentar nih, Bu. Kesini lagi bisa tadi yang ke sana. Kita mah ke kiri ah. Kalian pulang kayaknya pada ini. Saya mau ke Cangkuang. Kita pulang ke Cangkuang pada ya. Oh, ternyata ada jalan pulang ke sini pada ya. Ini enggak tahu nanti keluarnya pas di mana. Nanti saya kasih tahu dong. Ih, tapi ada tanyakan lagi pada ya. Tah. Ini ke mana nih? Saya penasaran nih ya, ke atas nih. Naik aja dulu. Naik aja Baraya, nanti di depan Baraya lanjut belokan lagi ke sini. Kita nikmatin alam lagi ke sini ya. Gas gede ya. Mumpung jumatan masih lama. Oh, ternyata di sini ada lapangan sepak bola Baraya. Wah, nyampe ke lapangan sana. Wah, ada burung bagus nih. Burung perkutut. Woi, perkutut. Lapangan sepak bola ini Baraya. Kayaknya di sini ada sering ada panggung nih, ramai kayaknya. Wow. Lapangan sepak bola namanya ini. Pasti ada namanya ya. Nanti kita lanjut ya. Ternyata jalur sini sahdo juga Baraya ya. Desa Sukamaju Cimaung. Berarti Madur. Ini kampung Madur teh ini Baraya. Kampung Madur, oh berarti yang tadi di atas itu kampung Madur. Oh iya, kita ke sini. Kita pulang ke kiri, Baraya, ke sini nih. Nah, ke sini ini ke kebon. Dan ini nih Baraya, lihat di sini. Jalan utama lagi. Barenten. Aduh, kesasar juga padahal ini masih daerah dekat rumah sih, nggak jauh sih, jauh sih lumayan, cuman maksudnya nggak keluar kota gitu, masih di kota Bandung kan ya, gitu, Baraya. Oh, kesini lagi Baraya nih, kita pulang kesini lagi. Aduh, kita ke kiri ya Baraya, kita sekalian pulang kesini. Mantap. Ya, alhamdulillah segitu juga cukup Baraya ya. Nanti kita session berikutnya nikmatin lagi jalur yang baru lagi. Oke, Baraya, teman-teman yang udah menonton jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jadi saya akan tadi coba explore melihat view ke arah Gunung Puntang Baraya. Saya tetap dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.